Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Abdullah. Pak Amin Abdullah ini pernah Ketua PP Muhammadiyah periode 2000-2005. Kemudian Ketua Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Kemudian Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan beberapa jabatan yang lainnya. Kita beruntung Profesor Amin Abdullah bisa bersama-sama kita setelah melalui negosiasi khusus untuk beliau bisa hadir di sini. Karena pada saat yang sama sebenarnya beliau ada acara dengan para mantan rektor UIN yang diselenggarakan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Jadi terima kasih Prof. Amin sudah bersama-sama dengan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengajian di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah. Saya lihat beberapa tokoh yang hadir di sini. Ada Pak Barijus Salam. Ini KPK-nya Muhammadiyah. Lebih tepatnya LPPK PP Muhammadiyah. Dan juga pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang Muhammadiyah. Min Jakarta wa man haulaha. Jakarta dan sekitarnya. Biasanya suka ada yang dari luar Jakarta juga atau luar Jawa. Dari mana? Surabaya. Dari Surabaya. Dari Garut. Dari Padang. Ada yang dari Padang. Dari Sumatera Utara. Tapi bukan Sumatera Utara yang tinggal di Jakarta toh? Kemudian tentu dari Palopo, Sulawesi ya. Kemudian ibu-ibu yang kami hormati dan seluruh pemirsa TVMU dimanapun Anda berada. Tentu moderator, ini moderatornya itu Mas A. Zaki Khairuddin, ini pernah Sekjen PP IPM. Sekarang sedang menempuh program doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jadi kelihatannya masih muda belia ini tapi calon doktor. Kalau saya alumni doktor, yaitu mondok di kantor. Insya Allah nanti bersama kita Pak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau AA Gim yang masih on the way dalam perjalanan. Tadi saya dapat info waktu menjelang dimulai sampai Cikarang, tapi insya Allah akan cepat karena pakai patwal. Jadi beliau ini pakai patwal khusus dari Bandung ke Jakarta untuk memenuhi undangan kita. Dan saya kira pengajiannya agak beda, banyak ibu-ibunya karena ada AA Gim. Tapi enggak apa-apa, sebelum AA Gim datang ada AA Abdul Mukti. Jadi ini jadi Mas Yaki tadi mengenalkannya jangan Pak tapi AA gitu. Biar agak mudahan dikit gitu. Dan nanti insya Allah Pak Edar akan juga bersama kita setelah nanti Pak Profesor Amin Abdullah, Pak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, nanti akan ada Pak Edar yang menutup pengajian pada malam hari ini. Tema pengajian kita memang kita sesuaikan dengan tema Tanwir yang insya Allah kita selenggarakan tanggal 15 sampai 17 Februari di Bengkulu. Tema beragama yang mencerahkan ini ditetapkan dalam rapat
pleno PP Muhammadiyah mengingat berbagai perkembangan yang ada di masyarakat kita sekarang ini, di mana Muhammadiyah sejak paling tidak sejak Muktamar Jogja tahun 2010 itu melihat ada tiga gejala keberagamaan di tanah air kita. Yang pertama itu gejala spiritualisasi agama, di mana orang beragama itu semata-mata diorientasikan untuk hal-hal yang bersifat ritual dan spiritual dan dikait-kaitkan dengan hitung-hitungan pahala. Jadi sholat ini pahalanya sekian, puasa ini pahalanya sekian, sedekah ini pahalanya sekian gitu. Jadi kalau sedekah itu dikatakan dilipat gandakan 700 kali. Sehingga kalau sedekah 1000 rupiah senilai 700 ribu. Makanya sedekahnya enggak banyak-banyak karena 1000 saja jadi 700. Gejala spiritualisasi ini luar biasa kita lihat. Dan tentu bukan sesuatu yang salah, tetapi dalam pandangan Muhammadiyah, beragama itu tidak sekedar ritual dan tidak sekedar amaliyah perburuan pahala. Yang kedua itu ada gejala komodifikasi agama, di mana agama itu menjadi ladang bisnis. Karena banyak aspek dalam kita beragama itu memang punya nilai bisnis yang luar biasa. Misalnya kurban, itu kalau yang berpendapat harus menyembelih binatang, itu nilai bisnisnya luar biasa. Semakin tinggi kesadaran orang berkorban, semakin tinggi nilai kambing kurban. Kemudian berkembang juga misalnya akikoh. Akikoh itu kan wajibnya cuma satu kali, tapi sekarang didorong orang untuk bisa akikoh setiap tahun. Ya kan, kemudian diberi paket-paket akikoh yang seperti apa. Bapak Ibu yang mungkin melaksanakan haji atau umroh itu sekarang banyak badal haji yang dia bisa membadali 10 orang. Mantap kan itu? Jadi kalau lontar jumroh itu berarti satu sumur itu berapa kali gitu. Jadi mukulnya tuh berkali-kali, bismillahirrahmanirrahim, rojeman lisayatin, itu terus itu. Sampai mungkin setannya mikir, ini orang kok gak selesai-selesai, kira-kira begitu. Dan gejala komodifikasi agama yang lainnya. Waktu saya pulang kampung ke Kudus itu, ayah saya almarhum itu sempat saya tanya, Pak ini kok doanya kok ada yang satu persatu disebut, ada yang ghafirallahu lahum walahunna al-fatihah. Ini bedanya apa Pak, yang disebut namanya satu-satu dengan yang secara kolektif? Kata Bapak, yang disebut namanya satu-satu itu yang bayar. Yang kolektif itu yang tidak bayar, kata begitu. Jadi ada gejala komodifikasi agama itu. Dan kemudian yang ketiga itu ada gejala politisasi agama, di mana agama itu menjadi apa semacam instrumen atau alat untuk kepentingan politik. Jadi seringkali agama itu ditarik-tarik kepada ranah politik yang kadang-kadang karena proses-proses politik yang sangat keras itu kemudian menimbulkan polarisasi politik berbasis agama. Tentu Muhammadiyah melihat bahwa agama itu sebenarnya bukan sekedar itu. Karena agama itu menurut pengertian yang dikemukakan oleh Majelis Tarjih adalah tuntunan Allah yang berisi pedoman-pedoman yang berasal dari wahyu Allah yang tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Dan beragama itu tentu harus membuat orang itu menjadi tercerahkan. Tadi saya membaca firman Allah dalam surat Al-Baqarah, saya lupa ayatnya berapa, nanti tolong dicari Mas Zaki. Mas Zaki ini alumni Sobron UMS.
S1-nya itu tentang Anda Usuluddin ya? Usuluddin. PAI dia. PAI, kemudian S2-nya di Jogja, S3-nya di Jogja juga. Jadi ini masih dulu pernah sekjen IPM, jadi perlu saya agak kenalkan. Makanya kalau memberikan MC-nya masih belum ada variasinya karena memang masih serasa IPM. Tidak apa-apa, seiring jam terbang nanti sering. Saya dulu juga begitu. Nah, tadi saya membaca firman Allah di dalam surah Al-Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadzulumati ilan nur. Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Allah itu pelindungnya orang-orang yang beriman. Allah itu pemimpinnya orang-orang yang beriman. Yang Allah itu mengeluarkan mereka, mengeluarkan manusia dengan agama Islam itu minadzulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Jadi agama di dalam Al-Quran itu berulang kali disebut dengan ungkapan an-nur. Sesuatu tuntunan yang membuat kita ini menjadi terbuka, menjadi terbebaskan, dan menjadi gembira. Sehingga orang beragama itu harus bergembira. Al-Quran surat Al-Baqarah juga menyebut wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi orang beragama itu harus gembira, harus cerah. Tidak boleh beragama itu ketakutan. Dan tidak boleh beragama itu justru membuat orang itu jatuh kepada kejumutan. Dan itulah mengapa sejak awal berdiri Muhammadiyah itu menggunakan istilah menggembirakan. Sehingga orang beriman itu harus gembira, beribadah dengan gembira. Gembira karena Allah bersama mereka, gembira karena kalau orang beriman beramal soleh, Allah menjanjikan surga untuk mereka. Sehingga beragama itu mencerahkan karena membuat seorang itu bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Karena dengan sesuatu yang cerah itu, yang batil itu nampak batil, yang hak itu nampak hak. Nah, sementara kekafiran itu dijelaskan dalam Al-Quran dengan ungkapan adzulumat, kegelapan. Kalau orang itu gelap, maka dia bisa gelap semuanya. Bisa gelap mata, bisa gelap hati, hidupnya itu sumpek kalau dalam gelap. Kalau orang itu dalam terang itu kan gembira. Sehingga kemudian secara kontras digambarkan dalam Al-Quran itu, orang-orang kafir itu pelindung mereka itu taghut, auliya'uhumut taghut, yang taghut itu yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat, mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Karena itulah maka beragama dalam pandangan Al-Qur'an itu adalah sebuah amaliyah dan sebuah proses di mana kita itu bisa melihat sesuatu dengan jelas dan gamblang, bahkan orang yang beriman dan tidak beriman itu bisa dibedakan. Yang pembedanya tentu adalah bagaimana ketaatan mereka kepada agama. Sehingga Al-Quran disebut sebagai Al-Furqan, itu juga bisa menjadi pembeda mana yang hak dan mana yang batil, serta mana orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Oleh karena itulah maka beragama yang mencerahkan itu oleh Muhammadiyah dimaknai beragama sebagai kata kerja. Beragama, bukan agama sebagai kata benda atau isim. Sehingga mengandung proses yang dinamis dan proses yang aktif. Sehingga beragama yang mencerahkan itu bisa membuat orang itu memiliki perspektif yang jauh ke masa depan, dan perspektif yang membuat orang itu bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan. Ini kira-kira pengantar saya agak panjang dikit sambil menunggu AA Kim untuk datang. Sehingga Muhammadiyah sejak awal itu senantiasa menggunakan istilah-istilah pencerahan itu dalam berbagai hal. Tanwir yang merupakan permusyawaratan tertinggi di bawah muktamar itu kan forum pencerahan, sehingga namanya Tanwir. Nah, masjid-masjid Muhammadiyah itu sekarang juga mulai namanya itu At-Tanwir, termasuk masjid kita yang di belakang yang nanti insya Allah beberapa saat lagi akan kita pugar itu.
Itu nanti kita ganti namanya dari Masjid At-Taqwa menjadi At-Tanwir. Yang insya Allah nanti lantai 6. Insya Allah lantai 6 dan gak usah khawatir. Walaupun kita membangun masjid, gak akan ada kota amal di sini. Gak akan ada kota amal keliling di sini, gak ada. Insya Allah aman lah, insya Allah. Jadi kalau nyumbang diem-diem saja gitu, pakai transfer rekening saja, dan semua akan indah pada waktunya, kira-kira begitu. Dan sekarang kita populerkan istilah itu, forum pencerahan. Dan itu yang juga menjadi karakter dari Muhammadiyah, sehingga begitu orang itu masuk Muhammadiyah, menjadi cerah. Karena bertambah ilmunya, bertambah wawasannya, dan bergembira karena senantiasa beramal di dalam persyarikatan ini. Saya kira karena pengantar, maka saya harus berhenti sampai di sini. Dan karena itu, maka sekali lagi terima kasih kepada Profesor Amin Abdullah atas waktunya. Ketika saya WA ke beliau, saya memang menyampaikan mohon sedekah waktu dan sedekah ilmu. Itu saya kira sedekah yang luar biasa itu, yang beliau sudah luangkan untuk kita. Juga mudah-mudahan Kiai Haji Abdullah Gymnastiar juga nanti bisa sampai ke tempat ini dengan selamat pada waktunya. Dan juga terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu hadir bersama kita. Terima kasih kepada TV-mu yang sudah meliput pengajian ini, dan juga pemirsa setia TV-mu yang senantiasa mengikuti acara-acara kita. Dan mudah-mudahan pengajian kita ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan pencerahan dari para narasumber kita sehingga semakin kuat dan kokoh iman dan takwa kita. Karena Pak Ketua Umum nanti mengisi di penutup, maka Sekum izinkan membuka pengajian ini. Dan mari kita mulai, kita buka pengajian ini dan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih pada para narasumber, Mas Zaki, dan mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang kurang berkenan. Nasru minallah, wa fathum qarib, abasyiril mu'minin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.